Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam sahabat hobi. Oke sahabat saya, ini adalah rutinitas kita untuk merawat jenis tanaman sancang atau bahan atau bonsai ya. Nah, kalau seperti ini sudah masuk bonsai sahabat saya, bukan bahan lagi. Karena apa? Dia sudah terlihat bagus, sudah menarik ya, terus sudah di pot ya. Jadi ini sudah masuk bonsai, bukan bahan lagi ya. Jadi ini sudah tahap perawatan saja secara berkala. Ini terlihat untuk cabang-cabangnya kurang begitu subur, makanya di sini perlu yang namanya penggantian media ya. Ini ada beberapa pohon yang saya ganti medianya ya, batangnya seperti ini ya. Ini dari jenis tanaman sancang ya, sancang yang sudah cantik enak dipandang ya. Ini untuk tingginya sekitar 15 ya, mungkin sekitar 15 cm ya. Oke, ini sudah bagus, cabangannya sudah bagus, tinggal perawatan saja ya. Oke, istimewa. Lanjut, ini yang satunya lagi ya. Nah, ini kurang begitu bagus apa kondisinya ya, karena apa, ini yang hitam-hitam ini sulit dihilangin, nggak tahu ya caranya itu pakai apa buat ngilanginya. Untuk sahabat bonsai yang tahu ya cara menghilangin hitam-hitam seperti ini ya, tadi sudah saya sikat, cuman dia nggak mau hilang ya. Jika sahabat bonsai ada yang tahu cara mengatasinya seperti apa untuk menghilangin yang hitam-hitam ini, tulis saja di kolom komentar ya. Oke, ini sama untuk kondisinya juga kurang begitu bagus, makanya di sini saya ganti media. Oke. Untuk tampilan depan, saya rasa dari sudut pandang sini ya, ini nanti kalau tanahnya sudah agak tanahnya sudah agak kita sering-sering siram, nanti tanahnya mungkin jatuh ya tanahnya, nanti terlihat untuk akar-akarnya kira-kira seperti apa ya. Oke, ini sudah bagus, tinggal perawatan saja. Nah, untuk selanjutnya seperti ini, batang sederhana tapi sudah tertata dengan bagus ya, sehingga tampilannya seperti ini ya. Untuk tampilan depan dia dari sudut pandang sini ya. Nah, udah bagus sih, udah enak dipandang. Sama ini juga ya, kondisinya juga kurang begitu bagus. Ini ada kutu-kutu hitam seperti ini ya, apa kotoran-kotoran hitam seperti ini, susah untuk menghilangkannya. Jadi untuk sahabat saya yang tahu cara menghilanginya gimana, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke. Next, selanjutnya di sini ada sancang daun super mini ya. Nah, daunnya sudah kecil ya. Nah, daunnya sudah kecil, sudah mini, benar-benar kecil sekali. Sahabat saya bisa perhatikan. Untuk daunnya super kecil. Untuk tampilan depan dari sudut pandang sini ya, karena apa, kita ambil dari sudut pandang sini, untuk keragasannya dia terlihat ya. Nah, kalau dari sini banyak sekali untuk cabang-cabang, jadi ya sebetulnya untuk tampilan dari sini juga enak ya. Sama terlihat untuk dasar batangnya, terus dari sini juga enak ya. Nah, untuk peradasan batang juga enak, cuman ini untuk kanopi ini saya rasa dinginnya kalau tumbuh di sini malah istimewa saudara saya, kalau dia mau tumbuh di sini. Tapi seperti ini aja juga sudah enak saudara saya ya. Daunnya sudah kecil-kecil banget ya, untuk daunnya loh saudara saya bisa perhatikan, untuk daunnya benar-benar super kecil ya. Daun-daun daripada jenis bonsai sancang yang satu ini, wow, kecil banget. Oke. Okay.
Oke, sahabat saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, proses hari ini dari penggantian media dari jenis tanaman saja atau kita perawatan ya, perawatan secara berkala dari jenis tanaman sancang. Oke, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat saya yang suka dengan jenis tanaman kecil ya, ukuran mami. Kita harus sering-sering yang namanya penggantian media bisa kita lakukan kurang lebih bisa 5 bulan sekali, bisa setahun 2 kali ya, tergantung tingkat kesuburan ya. Semakin dia subur, kita juga harus sering-sering yang namanya penggantian media karena akar jelas di dalam pot ini sudah penuh ya. Oke, sahabat saya, terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.